Dengan bantuan polisi, upaya jemput paksa terhadap Novanto dilakukan KPK Rabu malam. Namun upaya tersebut gagal. Novanto tidak diketahui keberadaannya. Ia pergi dari rumahnya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebelum kedatangan petugas. Ya, surat perintah jemput paksa dikeluarkan KPK dengan pertimbangan Novanto sudah 8 kali mangkir dalam pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka. Novanto mangkir dengan berbagai alasan termasuk lantaran sakit saat kali pertama dirinya ditetapkan sebagai tersangka.